Aduh. Dingin. Panas banget. Mak Jengglet kemana? Siapa kayak gitu ada Mak Jengglet mungkin di situ? Kita nggak tahu Mak Jengglet di mana. Iya, panggil cariin buatin mie bubur. Ini mah mie ayam, Bar, bukan bubur. Banget ya badannya ya. Apa mau sakit ya ini ya? Aduh. Rebahan di kamar Kak Dista gak apa kali ya. Aduh. Dingin. Aduh. Dingin banget. Mami kenapa? Dari tadi Mami tuh menggigilan dari luar kelihatannya. Aduh Kak, dingin banget Kak. Ini AC masih hidup apa matiin dong? Mami badannya panas. Ini tuh AC-nya belum. Ini tuh nggak dihidupin tuh ya tuh. AC-nya nggak dihidupin. Oh, iya, AC-nya mati, tapi dingin banget ya. Ini banget. Ada baby fever nih. Kita pakai ini aja deh dulu. Pakai ini ya Mami. Oh, Mami badannya panas. Ini nih loh. Panas banget. Terus pakai ini nih, gimana cara bukanya? Mami haus Kak, tak minum enggak Kak? Minum di mana? Dingin banget. Ini nih. Ini Mami. Kita buka baby fever-nya dulu. Ih. Karena baby fever. Sakit buat nelen Kak nih. Karena kemarin bentar ya Mami. Hujanan ya. Jadi menggigil sekarang nih. Kita pasangin baby fever dulu ya. Dingin. Masih sakit. Ini kayaknya belum dibuka deh. Pada sana aja Mami masih kedinginan. Ini aja belum dibuka. Kok kayak gini sih teksturnya slime. Teksturnya slime. Wow. Pusing banget Kak kepala Mami Kak. Gak ada orang di rumah ya? Gak ada. Mama kan lagi pulang kemana ke kampung. Ya? Mama Jengglet kemana? Ya gak tahu tuh. Mereka kan kalau Mami sakit atau dia sakit kan dia seringnya gak ada di rumah. Gimana dong Mami? Mami tidur aja ya. Dingin banget tapi kayaknya Kak. Lu gak ada senyuman lagi. Mami kok bisa sakit sih? Kak Dista. Ngilu semua tulang Mami Kak. Mami tidur dulu aja. Ini loh ditemenin sama Bongko Romi atau Mami Melody bonekanya? Gak mau. Gak apa-apa biar anget loh Mam. Mami tidur aja ya. Kita keluar dulu ya. Bye-bye. Mami kok bisa sakit sih? Aduh, ini emak belum masak. Ih. Simen dulu lah. Bentar, emak bingung ya. Emak tuh mau bikin sayur, tapi ini masih ada bakas goreng-gorengan. Nah. Sayur yang tadi nih, mau sama sayur nih. Kok gak nyala-nyala sih, aduh. Ah, rusak. Ini gasnya padahal masih penuh tuh, masih di kuning. Ini mah mau masak sayurnya gimana ini? Ah, rusak ini. Udah pada makan lagi. Ah. Ini mah harus bikin ini apa namanya kayu bakar di belakang nih, hujan juga. Yaudah, mas siapin dulu ini aja buat sayurnya. Rusak lagi kompornya.
Kadista. Kadista. Iya, Pak, Mami. Mami lagi main bola basket sekecil upil ini. Temenin Mami ya, Mia lagi sakit, Kak. Jangan main terus. Ya di sini aja temenin maminya. Kak, Mami kok lapar ya, Kak? Belum minta tolong makan enggak? Siapa kayak gitu ada Mak Jengklek mungkin di situ. Kita nggak tahu Mak Jengklek di mana. Dia panggil cariin buatin Mami bubur sama teh panas ya. Oke. Buburnya yang matang ya Kak, jangan sampai setengah matang loh Mak Jengklek. Oke. Mak Jengklek, Mak Jengklek. Mana sih Mak Jengklek? Mak Jengklek buatin teh bubur buat Mami. Mami tuh lagi sakit loh. Mak Jengklek. Aduh ini basah lagi susah, kemasan sayur matu, kompor rusak, hujan, itu kan gak nyala-nyala kan, ah. Lama banget ini nyalanya. Nah, aku mau masak. Aduh susah banget sih. Ah, gak nyala-nyala terus, ih mau bikin sayur ini. Banget. Astagfirullah, gak nyala-nyala. Nyala-nyala dikit. Mat lagi. Mak Jengklek. Mak Jengklek. Apain sih? Mbak! Apa? Aduh! Apakah? Astagfirullahaladzim, itu kenapa mukanya? Gak bisa, ini aja mah mau bikin sayur aja susah banget, kompornya rusak. Udah kita beli bubur aja yuk. Udah beli, nanti uangnya minta ke Mami ya. Ayo. Nanti kita diculik. Ya udah ayo, kita minta uang buat beli bubur. Mami sakit. Iya, sakit dong, Mam. Ayo, makan ayo. Mami. Sakit banget. Iya, makanya itu. Mami minta duit dong. Ini apa? Aduh, ini siapa? Aduh, ngapain? Ini gosong-gosong apa? Itu siapa? Itu Mak Jengklek. Mami, aduh. Dia itu mukanya kena asap. Ih, kenapa kayak gitu, Jerry? Serem banget. Kenapa gosong banget kayak gitu? Mami boleh minta duit gak buat beli Mami bubur? Ya, tapi ini disuruh keluar dulu. Lagi bubur rusak. Keluar dulu. Udah, nanti Kak Disa kasih uangnya aja. Ya, keluar dulu. Kalau enggak... Oh, ya. Mintain uangnya sama Mami. Ya. Apa sih uangnya? Buat beli Mami bubur. Kacanya kenapa gak buat aja sih buburnya? Kompornya rusak, ini juga tadi pakai kayu bakar. Semua rusak, gimana sih makanya? Buruan keluar, kalau enggak tahu akibatnya. Ya. Nih, aduh ada 20 ribu aja, ya, bisa dong, cukup gak? Oke, cukup nih, oke. Aduh, saya bisa salah. Udah sama aja Kak Kadista jagain Mami ya. Gak usah ikut. Aduh. Gue sendiri rumah jagain Mami. Gak usah jagain Mami aja. Enggak. Mami gak bisa. Ayo. Mau ikut. Ya udah ayo. Gak apa-apa. Ya udah Mami jaga dulu di sini sendiri ya. Ayo Kak. Aduh. Cepetan yang gak pakai ya. Mami. Ikut. Oh basah hujan. Hujan basah. Bar, ngapain ngepel ya? Iya lagi ngepel, kan hujan tadi. Nggak mau siang-siang kayak gini. Kan abis.
Tapi kan kalau bubur siang-siang tuh habis, Mak. Kan biasanya cuma pagi doang. Di depan nasi biasa. Iya, dibilangin ngeyel nggak mau. Bubur Pak Haji loh yang di depan gang tuh. Ah, mau Pak Haji, ya, Bu Haji itu kalau siang-siang nggak ada, habis. Habis. Udah porsi, ini kenapa? Mak, lihat muka Mak kayak gini loh. Ini kenapa lah gimana nih? Ya, benerin kompor. Yaudah, sana. Emang ada tuh bubur ada, siang-siang. Pak Haji. Yaudah deh, assalamualaikum. Aduh, ini si Amba tuh mana sih? Lama banget sih. Tinggal di depan aja. Kesian tuh, perutnya belum makan dari pagi. Assalamualaikum, Mak. Lama banget, kamu tuh beli bubur aja. Apa? Ketawa-ketawa. Kok ada kuahnya bubur? Ya, bubur ada kuahnya lah, Mak. Ya. Oh, ini mah mie ayam, Bar, bukan bubur. Kan bubur ayam, yang penting ada ayamnya, bener. Masa Mami lagi sakit disuruh beli makan mie ayam? Bu? Yang penting apa kan bubur tadi bubur ayamnya tuh nggak ada. Beli bubur, siang-siang udah masih ada bubur. Aduh, udah habis itu tuh, udah habis tadi, habis tuh. Ya kalau nggak ada di depan, jadinya ke pasar kayak kemana kayak buat Mami. Jauh banget lah kalau kesana-kesana tuh. Masa orang sakit dikasih mie ayam, kamu tuh nanti tamat sakit. Yang penting kan ada ayamnya, Mak. Kamu udah pernah bener sih disuruh. Iya, emang aku pernah bener. Ya kamu loh, Mak tuh lagi sibuk loh. Ya gimana ini? Yang penting ada ayamnya kan, Mak. Gak apa-apa loh pakai ayamnya. Kan ada kuahnya juga. Cuman bedanya mie sama bubur. Mak tuh pengen bubur buat Mami. Mami sakit, Mama bubur. Ya adanya itu, Mak. Iya, kamu mah gak ada bubur ayamnya. Ih, kamu tuh ya gak pernah bener. Ih, kamu tuh lihat sih. Bisa yang sebelah lagi gak? Ya sakit lah, ini sakit. Ini cubit-cubit terus. Tadi tuh kan jatuh tuh kan jatuh. Tuh, lihat. Belum selesai ngomong. Tuh, lihat gak sama. Tadi disuruh bubur malah beli mie ayam, lihat tuh kan. Ya, iya, kan. Ini cubitin ini loh. Udah kanan kiri juga. Mami lagi sakit. Mia. Mami lagi sakit, jangan berlutang. Mami.